tim penyidik Kejaksaan Negeri Karangasem menggeledah badan usaha milik desa di Desa Kertabuana, Kecamatan Sideman, Karangasem, Rabu 14 September lantaran tercium adanya tindak pidana korupsi. Kepala Kejari Karangasem Endang Tirtana melalui kasih intel, Kejari Karangasem Dewa Gede Semar Putra mengungkapkan, saat penggeledahan pihak Kejari Karangasem mengamankan beberapa barang bukti diantaranya laptop dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan BUMDES. Saat ini Kejari belum menetapkan tersangka, kendati demikian, dalam proses penyidikan pihak Kejari sudah memeriksa beberapa saksi. Semara Putra menambahkan modal awal BUMDES tersebut sebesar 800 juta rupiah. Dari perhitungan sementara tim penyidik, korupsi yang dilakukan mencapai setengah dari modal awal. Dia membeberkan BUMDES tersebut berdiri sejak tahun 2013, namun hanya berjalan sampai tahun 2016. Tim Bali Express melaporkan.